bawa rumah masuk. Tapi bimbinglah, bilang jangan-jangan siapa-siapa, oke? Kenapa Fatia malah jalan ke sini? Sebenarnya dia mau ngapain sih? Sikapnya juga mencurigakan. Lihatun bapak, keluar-keluar jangannya. Sini dari, nanti ketahuan. Om, sama tante sama. Ya. Oh, gak ada kale-kalenya. Nyak lu kasih nama Siti Mariatu. Nah, dibongkar aib gua ada aduh emak. Lu udah nyak jodohin. Ame juragan Karta. Bantu yuk si Ninin yuk. Ninin, yuk bantu yuk. Kasian tuh Nininnya. Mau gak? Silahkan kalau kamu mau kabur lagi. Tetapi mak dan bapak kamu akan sengsara. Sama babeh ya. Lu mau apa? Gua mau ngelakuin sesuatu. Pokoknya terima beres. Udah cepet, cepet, cepet. Akang teh memang kelewatan. Kerjaannya kawin terus. Udah punya istri banyak gini, masih aja disia-siain. Gimana nasib kita, teh? Ya, beginilah nasib kita di madu. Ibu-ibu, kalian jangan pernah mau di madu. Kalian harus berontak dan mencegah agar juragan Karta tidak kawin lagi. Ibu-ibu, saya mengerti sekali bagaimana perasaan Anda. Anda pasti sangat merasa terzolimi. Oleh sebab itu, lakukanlah sesuatu. Jangan mentang-mentang kita perempuan, dia seenak-enaknya aja ngintek-ngintek kita. Itu tidak benar, ibu-ibu. Sekarang saya tanya sama kalian. Apa juragan Karta pernah minta izin untuk kawin lagi? Enggak kan? Enggak. 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 Itu dia! Makanya, kita harus menghentikan pernikahan ini. Udah gak pernah minta izin buat kawin lagi, sekarang mau kawin sama yang lebih muda. Oh my God! Coba bayangkan, coba bayangkan. Coba bayangkan, ibu, bayangkan. Bayangkan, seandainya pernikahan itu benar-benar terjadi. Dia menikah dengan yang lebih muda dari kalian, terus ternyata dia lebih sayang sama yang lebih muda daripada yang sama tua. Bagaimana perasaan kamu? Iya ya. Kalau gitu, mari kita satukan semangat. Kita basmi juragan Karta dan kita batalkan pernikahan ini. Satukan semangat. Iya, kita harus boikot pernikahannya. Sukses! Aduh,
ini pengantin wanitanya mana, Pak? Saya udah gak sabar ini. Jam berapa ini? Ditutup. Bikin abang penasaran aja. Dibuka ya. Buka deh. Siapa kamu? Juragan, masa juragan gak kenal saya sih? Ini saya Ninin, ini wajah aslinya Ninin. Juragan masih mau kan sama saya? Ninin kok jadi begini? Iya juragan, ini masih cantik kan juragan? Juragan mau kemana? Katanya mau nikah juragan, ayo dong. Katanya kita belum kawin, ayo kita kawin juragan. Awas si juragan. Wastok, lu kelaporan si berat ya. Hah, tukang kawin jangan pergi kemana-mana lo. Nih lu lihat nih, gue bawa pasukan. Ayo kamu bandot tua, mau lari kemana lagi kamu? Dasar laki hidung belang. Laki-laki macam ini pantasnya kita keroyok aja. Ayo, ayo. Wah, keroyok! Dayang, skat! Dayang, aduh. Ayo, janji. Aduh. Janji dulu, janji. Akang gak akan kawin lagi. Janji gak akan kawin lagi. Awas ya kalau bohong, harta Akang bakal kami kebiri. Waduh, dikebiri. Aduh. Terima nasib ya, terima nasib juga ya. Kayak jangan jadi playboy loh. Itu tuh kata juragan istri kata cemen. Karta, kami sebagai aparat desa punya bukti kalau Pak Karta selama ini telah menipu warga desa kami. Pak Karta telah merebut lahan dan sawah mereka secara tidak sah. Bapak kami tahan. Iya, Pak. Pak, kok saya ditahan, Pak? Bawa dia ke balai desa. Pak, jangan, Pak. Bandar tua, nggak tahu diri. Dah. Ya ampun. Dadah. Tuh, nya, Babe. Sekarang berarti sawahnya udah balik lagi, Tan, ya? Oh, pasti balik lagi. Alhamdulillah. Tapi, Nen, lu mesti maafin babi emaknya, bikin susah lu. Iya, kagak apa-apa. Namanya juga berbakti sama orang tua, Pan, ya? Jangan sering-sering aja tapinya. Sekali-sekali aja. Sedih anaknya. Tapi kenapa? Ya, Babe. Ninin balik ke kota, ya? Kagak mau di sini lah. Ninin pengen jadi artis, pengen ngeksis. Kalau di sini kagak bisa jadi apa-apa. Buset, ngaca, ngapa lu mau jadi artis? Calon artis papan atas terkenal. Oh. Mukanya ini muka-muka artis, muka-muka TV. Iya, boleh ya? Boleh ya, biarin. Cinta mah. Mas Tampan, ternyata melihat kesungguhannya Mas Tampan berdandan seperti banci kaleng seperti ini malah menunjukkan buat ternyata Mas Tampan punya perasaan yang sama meninin. Bawain ke kota Mas Tampan. Ayo kita rajut cinta kita Mas Tampan. Ya, I love you so much Mas Tampan. Niatnya nolong dapat sonal bolong.
Tampan. Nenek seneng banget sama apa yang Mas Tampan udah lakuin tadi. Ternyata Mas Tampan benar-benar ngebelain Ninin ya. Mas Tampan tenang aja. Misalnya nanti Ninin jadi artis terkenal, pamornya Mas Tampan juga akan keangkat. Mereka pasti bakal nanya-nanya tuh, pacarnya Ninin tuh siapa sih sekarang? Pacarnya Ninin siapa sih? Ya kan? Ya kan? Apa-apaan? Apa-apaan bisa aja. Mas Tampan, gimana kalau kita tunangan aja? Tidak! Bisa-bisaan aja bilang tidak padahal mau, iya kan? Ninin tahu lagi dalam hatinya Mas Tampan. Mas Tampan mau kan? Cuma mau tunangan-tunangan. Ya. Ogah. Semakin iya. Ngaco. Kaku benci! Kaku benci! Kaku benci! Apa-a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 pa
Hah? Udah, nggak usah. Di rumah aja, ya. Kan udah berhenti dulu, ah. Bawelnya orang-orang nih. Sekarang apa sih? Hey. Iya. Gue berhenti. Apain sih? Fatia. Iban. Fatia. Iban, kenapa nangis? Enggak, aku gak apa-apa kok. Kamu kok bisa ada di sini? Tapi Fatia, mobil naik rame-rame. Di situ tuh, Patan, Gagu, Ninin, Pina. Terus Fatia sini berhenti, situ turun-turun juga. Iban apa? Fatia cerita sama ya? Aku udah berusaha cari kemana-mana tapi nggak ketemu juga. Aku udah minta tolong polisi. Tapi polisi juga masih belum bisa menemukan jejaknya nenek. Aku takut kalau terjadi sesuatu sama nenek. Aku khawatir sama nenek. Aku takut kalau nenek itu kenapa-napa, Fatia. Iban, kita aja tenang sekarang ya. Doa kita sama Allah, mudah-mudahan ketemu neneknya. Tontonan gratis nih, peluk-pelukan di tempat umum. Bikin ngiri aja. Bos, tenang bos. Nggak usah didengerin. Kalau dilihat-lihat mukanya Iban sama si Cemo mirip ya? Iya nggak sih, Nji? Atun, iya nggak? Katanya ya. Kalau misalnya mukanya mirip, itu namanya jodoh loh. Wah, jangan-jangan mereka berdua berjodoh. Bos. Janji, Patia nemenin Iban ya. Patia nenek cari sampai dapat. Mudah-mudahan apa-apa enggak ya neneknya ya. Makasih ya, Fatin. Bangun! Apa tuh, kenapa sih? Kamu tuh nggak boleh peluk orang kayak gitu, apalagi tempat umum. Malu tau kalau dilihat orang. Fatan kayaknya emang benar suka sama Fatia. Dia selalu aja cemburu tiap kali ngeliat Fatia itu sama gue. Patan, Fatia Iban itu kasihan doang, tahu? Apapun alasan kamu tetap nggak boleh peluk orang di tempat umum.
Lo juga Gibran. Lo jangan pura-pura bego ya, dengerin. Jangan mentang-mentang Fathia itu polos, lo bisa seenaknya manfaatin dia. Maksud lo apa? Maksud lo gue manfaatin Fathia itu maksud lo apa? Lo tahu maksud gue apa? Ayo kita pulang. Ayo cepetan. Iban, Fathia maaf minta ya. Kamu buat apa sih minta maaf sama Gibran? Ha? Emang kamu salah apa sama dia? Fathia, kamu kenapa gak makan? Fathia, kamu lagi mikirin apa sih? Dia mikir Iban, sian deh. Nangis dia sampai itu ingat nenek Ida hilang. Pulang-pulang enggak neneknya. Fathia, sebaiknya kamu hibur dia. Kasih semangat ke dia. Supaya jangan putus asa cari neneknya. Gibran lagi, Gibran lagi. Nih, tapi Fathia makan mau enggak nih? Bisa enggak, Iban pikirin terus. Seperti yang udah pernah gue bilang, perempuan itu harus dibikin cemburu supaya kita tahu isi hatinya. Vin, kamu udah nyobain spagettinya belum? Ini enak loh, dibikin sama Bimina. Mau nyobain gak? Sini aku suapin ya. Hah? My baby Fathia mau nyuapin gue? Apa dia udah patah hati ya gara-gara cemong sampai akhirnya dia milih gue? Aku deg-degan. Mama mau banget. Fathia? Apaan sih my baby Fathia? Mulutnya kan di sini belum pindah ke sini. Sini sini sini. Aduh! Puas banget kayak mbak Bivata. Maksudnya apa begini ya? Niat nggak nyopinnya? Aja sih. Bos, terus aja usaha bikin dia penasaran. Jangan-jangan my baby Fathia sok baik sama gue cuma buat manas-manasin cemong lagi biar cemong cemburu. Capek deh, mendingan cabut. Maaf tante, saya sudah tersinggung di jiwa raga saya nih. Saya mau pulang. Loh, kok pulang, Vin? Vin, gimana kalau misalnya aku anterin kamu pulang? Aja ya biar sekalian aku jaga kantor. Bener-bener nih anak sama sekali nggak ada cemburu-cemburunya sama sekali. Ayah hayulah gratis yuk. Banyaknya di mana ya? Banyaknya apa aja baik-baik ya? Selamat pagi, Bu.
sarapan yuk, saya udah bikin sarapan buat. Bu Rahma kenapa nih? Masya Allah. Bu Rahma kenapa? Aduh, jangan-jangan Bu Rahma kambuh lagi penyakitnya. Pak, Bapak. Bapak buruan kemari. Ada apa, Bu? Pak, Bu Rahma, Pak. Bu Rahma kenapa ya, Pak? Jangan-jangan Bu Rahma sakit lagi nih, Pak. Kambuh lagi penyakitnya, Pak. Masya Allah. Ya Allah, Tuanku. Kok keringet dingin kayak gini sih? Dingin nih, Pak. Badannya semua dingin, Pak. Gimana dong, Pak? Terus kita mau ngapain nih, Bu? Oh, Nyonya Foni. Nyonya Foni! Nyonya Foni! Nyonya Foni! Apa sih? Teriak-teriak aja. Ini Nyonya, Bu Rahma. Kok kelihatannya penyakitnya kamu lagi, Nyonya. Lihatin, Nyonya. Bu Rahma kesakitan kayak gini. Tolong, Nyonya. Bawa Bu Rahma ke dokter ya, Nyonya. Nyonya, tolong panggilkan dokter, Nyonya. Atau bawa Bu Rahma ini ke rumah sakit, Nyonya. Ih, ngapain juga aku nolongin orang ini? Malah kalau dia mati itu lebih bagus jadi masalahku beres. Aduh, kayaknya aku gak ada waktu deh buat ngurusin nenek peot yang udah mau mati ini. Lagi banyak kerjaan. Pergi dulu ya. Dah. Nyonya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bapak gimana dong? Ya Allah, tolongin Bu Rahma, ya Allah, tolongin. Gini aja, Bapak sekarang buru-buru cari dokter. Ya Pak ya, karena Pak, harapan kita cuma tinggal satu-satunya Bu Rahma, Pak, buat nyelamatin Kinar. Jadi Bapak pergi cari dokter, buruan. Iya, tapi kalau ketahuan Nyonya Foni gimana? Ya Allah, Bapak ini gimana sih? Si Popon itu kan baru bilang dia mau pergi. Dan kalau dia pergi, itu pasti lama banget, Pak. Jadi sekarang Bapak buruan pergi cari dokter. Sebelum kita terlambat nyelamatin Bu Rahma. Ayo buruan! Iya, Bu. Ya. Bu, Ibu bertahan ya. Ibu yang sabar, Ibu bertahan ya. Harus bertahan ya, Bu. Iya, aku jadi heran. Kok belakangan ini sering sekali dia bawa makanan keluar ya? Ada apa sih dalam gudang? Kenapa Fatihah masuk ke gudang? Banyak ya. Oh, sehat biar sakit enggak lagi. Ya. Makan cepet ya, tapi ya, Papa enggak kan ya? Hah? Fatihah? Ngomong sama siapa di dalam? Banyak makannya. Ngapain sih? Itu kok makanan disebar-sebar dibuang-buang begitu?
Fatia, itu ini cit. Tikus makan kasih. Iya sehat dia gendut gitu-gitu. Ya kasihan kurus-kurus. Hah? Tikus? Memangnya ada tikus di sini? Tante juga gak tahan nih kamu tuh. Ah. Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo dok, periksa majikan saya dok. Kasihan ya dok. Saya mohon dok. Iya, tapi saya masih ada jam praktek di klinik. Aduh dok. Ini masalah hidup dan mati majikan saya. Kasihan dia, dokter. Bilastri. Nonkinar. Nonkinar jangan dekat-dekat sama orang itu ya. Dia tuh bukan laki-laki yang baik, tau. Itu kan pembantunya Vina sama Kinar. Kenapa nggak dibawa ke klinik aja atau ke rumah sakit aja? Majikan saya itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa bergerak sedikit pun. Ya udah, saya ikut ke rumah majikan kamu. Terima kasih, dok. Terima kasih. Ikut saya ke mobil. Ya dok, aduh. Kok kelihatannya mencurigakan gitu ya? Terus kenapa tiba-tiba perasaanku gak enak kayak gitu? Sebaiknya aku ikutin aja mereka. Gudangnya kotor banget sih. Tante sampai batuk-batuk begini. Sampai bersin begini. Fatia, kamu bantuin ya. Kita bersihin gudang. Gimana? Fatia, gudang bersih. Ya, Bimina bareng aja. Ya, Bimina sama. Ya, ya. Jadi Bimina, Fatia bersih. Shum, shum, shum. Bimina kan lagi ke pasar. Terus Maman sama Parjo kan lagi beli pupuk. Fatia, nggak ada yang bantuin dong. Ayo dong. Aduh gimana ya? Return Bapak di dalam gudang masih Tante Maya pusing gudang nih. Pusing Fatianya. Sikap Fatia aneh sekali. Sebenarnya apa sih yang dia sembunyikan di dalam gudang? Fatia,
Ayo dong, yuk. Gini, kamu tunggu sini. Tante ambil masker dulu ya. Rituan bapak, umpet luar dulu. Terus soalnya, tante itu bersin gudang mau ketahuan nanti. Fatia, sepertinya tante kamu itu sudah mulai curiga. Iya nih, cuman. Pohon-pohon situ-situ, apa panggil kan? Ya, iya. Cepat, apa dia maaf? Fatia? Fatia? Maskernya kamu pakai biar nggak kena debu. Kayak gimana ya? Jadi itu tantenya Pati ya? Bisa nggak pakainya? Oh, Sydney. Ayo. Ya. Banyak banget debunya. Gak tau mesti mulai dari mana ini. Gas, Fatia. Enak enggak bau ya? Fatia? Sini kamu bantuin tante. Bisa... Sini, bisa bantu gak? Kamu tolong... dorong ini ya. Biar tante bisa ambil tabung gasnya di dalam. Satu... dua... Suara Fatia minta tolong. Fatia. Fatia. Ada apa, Fatia? Kenapa? Fatia. Rituan bapak. Tolong bantuin ini di sakitnya. Kaki gerak enggak. Fatia. Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Bocor gasnya ini. Banyak lagi, Pak. Apa?
ada gas bocor. Patia, kamu bertahan, Patia. Aduh, Ritma, apa buruan? Saya cikut lagi, enggak. Patia, kamu bertahan. Papa harus keluarkan kamu dari sini. Ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Begitu juga tantenya. Mohon Allah, Patia sudah baik sama saya ya Allah. Begitu juga tantenya. Walaupun dia belum lihat saya, tapi dia sudah ngasih tempat ini buat tinggal saya sementara ya Allah. Tolong selamatkan mereka, ya Allah. Yang dalam dan buang pelan-pelan. Ayo. Lagi, Patia. Ayo. Enak deh. Makasih ya, Ridwan Bapak, Patia. Napas bisa lagi. Makasih. Tante mana? Tante! Tante bangun! Patia, sebaiknya tante kamu maskernya dibuka. Biar dia bisa menghirup udara segar ya. Thank you.
sih? Jangan. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Bapak sebaiknya buru-buru ngumpet. Jangan sampai ketahuan. Terus Bu Maya sampai keburu sadar. Tolong deh Pak ngumpet ya Pak. Kalau ketahuan orang Pak, aduh bisa berabe Pak urusannya. Mimina, tolong bantu mereka ya. Iya Pak, iya. Ayo Pak tuh Pak. Aja baik-baik kan? Nih, namanya napas tarik. Buang pah. Tarik napas. Buang pah. Gitu. Ayo, sekarang. Alhamdulillah, Nyonya udah sadar, ya Allah. Mina, kamu yang nolong saya. Iya. Iya, iyanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tawan kali lagi ya. Makasih ya. Itu Mina, di gudang. Ada tabung gas. Itu yang bocor. Tolong bilang Maman sama Parno untuk disingkirkan, dibuang aja. Bahaya. Oh, iyanya, iya. Nyonya, sebaiknya istirahat ya. Masuk ke dalam, yuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih karena aku bisa menolong mereka. Aku berhutang budi sama mereka. Ya Allah, buatku gadis itu sudah seperti keluargaku sendiri. Dokter, tolong dokter. Vina sama Foni nggak ada. Apa mereka lagi pergi ya? Tapi kalau mereka pergi, Pak Hasan tuh bawa dokter buat periksa siapa? Jangan-jangan aku bisa cari tahu. Di sini, tau gak? Kamu ya, udah ngegeledah rumahku masih belum puas juga. Masih kurang. Hah? Saya akan pergi dari sini. Wah, wah, wah. Ngeyel banget jadi orang nih. Hah, getok di kepala ini, getok nih. Oh,
Halo. Saya Irfan, Pak. Pengacara Bapak. Maaf. Saya pakai nomor lain nih, Pak. Begini, Pak. Bapak mendapat surat tuntutan dari Bu Foni. Tuntutan? Tuntutan apa? Bapak dituntut telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Bu Foni, Pak. Menurut saya, kita harus membuat langkah dalam menanggapi surat tuntutan itu, Pak. Jadi Anda benar-benar mengajukan tuntutan pada saya? Oh iya dong, udah pasti. Asal kamu tahu ya, aku nggak pernah main-main sama orang yang sudah mengusik ketenanganku. Udahlah, aku rasa kamu sudah nggak ada urusan kan? Daripada kamu masuk penjara dan kena denda karena sudah mencemarkan nama baikku, lebih kamu pulang. Kamu urusin tuh masalah kamu. Ya, kita lihat aja nanti. Daiban! Mama emang hebat. Hanya kamu tuh kelayapan terus. Dan sekarang mama kan ngurusin semua masalah sendirian. Untung mama bisa. Ya aku kan demi my baby Fatan, kalau Iban mah bodoh. Ya masuk. Eh. Tunggu. Mama itu mobil siapa? Mama jangan gegabah. Mulai sekarang kita pakai cara halus, kita pura-pura baik sama mereka. Pura-pura baik gimana, Mas? Udah enggak usah protes, ikutin aku aja, kenapa sih cuma masuk? Ya ampun. Bilastri, Pak Hasan, makasih banget ya udah panggilin dokter buat Oma. Kasihan Oma, keadaan udah parah banget. Syukurlah dokter sudah menangani tante saya. Maaf dok, saya minta obat terbaik untuk beliau ya dok, supaya bisa cepat sembuh. Baik. Ya, sementara obatnya ini dulu ya. Obatnya diminum 3 kali sehari. Pastiin obat ini diminum secara teratur, ya? Iya dok, makasih. Baik dok, saya pastikan beliau akan meminum obat itu dengan teratur. Terima kasih ya dok. Mudah-mudahan kondisi tante ibu cepat sembuh ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi saya lagi. Baik. Ya, saya permisi dulu. Biar saya antar ya dok, mari. Oh, iya. Dasar! Gembel-gembel gak tahu diri! Kalian sengaja manggil dokter ya? Udah berani sama aku ya? Apa sih? Sini obatnya. Nyanya, jangan nyanya. Kalian pikir kalian bisa nolongin dia? Jangan bermimpi. Mama, papaan sih, jangan. Jangan dibuang obatnya. Biarin aja Oma Rahma minum obat-obatan itu dari dokter. Punya hati sedikit dong, Ma. Kasian. Tuh lihat tuh, keadaan udah parah. Paling enggak kan kalau Oma Rahma minum obat-obatan dari dokter, keadaannya nggak akan semakin parah, Ma. Udah, biarin aja. Kita keluar yuk.
biar Oma istirahat. Kasih obatnya, Mama. Nih. Baikin Oma Rahma? Bukan begitu, Ma. Tapi nih, coba ya. Caranya selama ini Mama jalanin. Mama selalu kasar sama Bilasir sama Pak Hasan. Yang terjadi apa? Mereka bisa dengan liciknya Mama manggil dokter. Nah, ini baru dokter. Nanti mereka mau panggil siapa lagi? Polisi, ha? Mama gak ngerti, Mama pusing. Terus sekarang Mama harus gimana dong? Mama harus pakai cara aku. Kita perlakukan mereka dengan lembut, Ma. Vina, kamu itu gak kenal mereka. Kalau dialusin, mereka itu ngelunjak. Dan Mama gak mau kalau sampai Oma Rahma sembuh. Aduh, dengerin dulu. Nih, Ma. Kan selama ini Oma Rahma minum obat tuh. Kita tukar obat yang bisa bikin Oma Rahma sembuh dengan obat yang bisa memperparah keadaannya Oma Rahma. Tapi Bilastri sama Pak Hasan gak perlu tahu soal ini. Karena mereka nggak tahu, otomatis kan mereka akan kasih obat itu terus ke Oma Rahma. Mereka berharap Oma Rahma bakal sembuh. Tapi kalau terjadi apa-apa sama Oma Rahma dan keadaannya makin parah, mereka bisa kita jadiin kambing hitam, Ma. Kita bisa tuduh mereka udah mencelakakan Oma Rahma. Hah? Hah? Iya, benar juga. Gak kepikiran. Pakai caraku. Kelihatannya kalian mau pada masak. Seru banget. Lah, Riton Bapak sini apain? Saya bosen di gudang terus. Boleh saya bantu masak? Nggak usah, Pak. Biar kita-kita aja yang masak. Mendingan Bapak balik aja lagi ke gudang, ya? Saya jago masak loh, Bu. Boleh sih, boleh ya. Tante. Terus Men pergi, Men Pak Jo pergi semua. Boleh deh, ya? Boleh ya, Bimina ya? Ya udah dah. Oh iya, saya paling jago masak ayam bakar bumbu rujak. Saya masakin ya. Iya Pak. Yang kayak miau, miau. Ya Allah, Patia, itu tuh kepedesan banget karena belum dikasih garam. Gimana sih? Aduh. Itu bakar-bakar jadi ayamnya. Patia, ayam itu memang halal untuk dimakan. Ada beberapa yang tidak dibolehkan makan, yaitu diantaranya daging babi dan daging anjing. Juga kamu nggak boleh dimakan. Ya, itu mobil tua nama Nyonya.